pokoknya kita jumpa lagi di acara Planet Science, A Journey into Science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Karyo. Nah sekarang pas banget, lagi ada di tempat terbuka kayak gini, kita mau bahas tentang lapisan ozon. Betul sekali, karena kali ini Sarah dan Kak Aryo lagi jalan-jalan di perbukitan sambil menghirup udara yang segar banget. Itu dia, tapi gak cuma menghirup udara segar, kita juga mau menikmati matahari pagi. Anyway, matahari pagi tuh bagus loh. Gak perlu takut sama radiasi, karena lapisan ozon udah melindungi kita dari radiasi sinar matahari langsung. Oh gitu ya Kak, jadi fungsi lapisan ozon itu cuma itu aja? Wah enggak dong, masih banyak lagi yang lainnya. Makanya untuk lebih jelas ya, kita simak episode kita kali ini. Ozon adalah suatu molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen yang terjadi secara alami dan ditemukan pada atmosfer bumi. Ozon pertama kali ditemukan oleh C.F. Schoenbein pada kira-kira pertengahan abad ke-19. Penamaan ozon diambil dari bahasa Yunani, yakni ozein yang berarti bau atau smell. Lapisan ozon adalah lapisan yang terletak pada ketinggian 20 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini disebut lapisan stratosfer, yaitu lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan pertamanya adalah lapisan troposfer, yaitu lapisan tempat kita tinggal saat ini. Molekul-molekul ozon di atmosfer terbentuk dari reaksi antara sinar matahari yang memecah molekul-molekul oksigen. Lapisan ozon ini berperan penting terhadap kehidupan kita di bumi. Fungsi dari lapisan ozon ini terutama adalah melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang berlebihan. Sebetulnya sinar matahari itu penting untuk kita, juga bisa membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Tetapi bila radiasi sinar matahari yang masuk terlalu berlebihan, terlalu banyak, maka bisa menyebabkan dampak-dampak negatif juga. Untuk manusia misalnya, bisa menyebabkan kanker kulit, katarak mata, kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan tanaman, dan juga untuk hewan juga sama, bisa menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, lapisan ozon ini berfungsi untuk menyaring radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Nah, gimana deh? Sekarang udah paham kan apa itu lapisan ozon dan juga kegunaannya? Iya dong Kak, sekarang Sarah udah tahu. Cuma Sarah dengar nih katanya sudah ada lubang di lapisan ozon. Bener nggak sih Kak? Ya, sebenarnya iya sih. Jadi lubang di lapisan ozon itu sebenarnya sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu? Iya. Terus penyebabnya apa Kak? Ya, penyebabnya karena manusia-manusia juga. Nah, untuk lebih jelas ya, kita simak aja penjelasan yang berikut ini. Kita mungkin sudah banyak tahu mengenai fenomena lubang ozon yang terjadi di Kutub Selatan. Lubang ozon ini diketemukan pada tahun 1980-an, tepatnya tahun 1985. Kemudian penelitian para ahli menemukan bahwa fenomena kerusakan lapisan ozon ini disebabkan oleh senyawa-senyawa kimia buatan manusia yang banyak mengandung atom klorin dan bromin. Salah satu senyawa yang paling kuat merusak ozon adalah CFC atau yang dikenal dengan freon. Freon ini banyak digunakan untuk agen pendingin dalam AC juga kulkas. Kemudian para ahli melakukan pengamatan intensif mengenai konsentrasi ozon di seluruh dunia. Ternyata diketahui bahwa penurunan konsentrasi ozon ini tidak hanya terjadi di wilayah Kutub Selatan, tetapi juga di Kutub Utara dan tropis. Fenomena lubang ozon ini sebetulnya bukan dalam arti lubang yang sebenarnya, tetapi suatu daerah di Kutub Selatan dengan konsentrasi ozon yang sangat kecil, yaitu kurang dari 220 Dobson unit. 220 Dobson unit ini bisa diartikan sebagai kurang dari 2 cm ketebalan lapisan ozon. Lapisan ozon disebut normal bila konsentrasi ozonnya di atas atau sama dengan 350 Dobson unit atau setebal 3,5 cm.
Siapakah penemu ozon? Apakah Benjamin Franklin, C.F. Schoenbein, atau Marie Curie? Siapakah penemu ozon? Jawabannya adalah C.F. Schoenbein. Kak, yep. Kalau misalnya diperhatikan, ternyata kerusakan lapisan ozon itu lebih banyak karena ulah manusia ya, Kak? Sebenarnya rusaknya alam secara umum itu emang lebih banyak disebabkan karena tangan manusia, Dek. Oh, gitu ya, Kak. Terus nih, khususnya untuk lapisan ozon sendiri. Katanya kan tadi udah dijelaskan, rusaknya itu karena banyaknya senyawa klorin dan bromin. Yeah. Sebenarnya itu zat apa sih, Kak? Nah, biar lebih paham, kita simak aja penjelasan yang berikut ini. Ancaman bagi lapisan ozon ini datang dari senyawa kimia yang dapat merusak ozon. Hal ini akan mengganggu keseimbangan di dalam atmosfer. Jumlah bahaya dari radiasi ultraviolet yang mencapai bumi akan meningkat jika keseimbangan dalam lapisan ozon terganggu. Kerusakan lapisan ozon di stratosfer berawal dari adanya emisi molekul gas yang mengandung klor dan brom yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan proses alamiah. Para ilmuwan sangat khawatir ketika mereka menemukan bahwa bahan kimia klorofluorokarbon atau CFC yang biasa digunakan sebagai media pendingin dan gas pendorong spray aerosol memberikan ancaman terhadap lapisan ini. Setiap satu molekul CFC mampu menghancurkan hingga 100.000 molekul ozon. Oleh karena itu, penggunaan CFC dalam aerosol dilarang di Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia. Penipisan lapisan ozon dapat mengancam kesehatan manusia dan kehidupan di bumi. Berkurangnya molekul ozon di stratosfer mengakibatkan lapisan ozon menjadi semakin tipis. Bila lapisan ozon semakin tipis, permukaan bumi akan lebih terbuka terhadap radiasi ultraviolet B yang mempunyai gelombang pendek sehingga akan merusak kehidupan. Paparan radiasi ultraviolet B yang berlebihan terhadap manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada bidang pertanian, penerimaan sinar ultraviolet pada tanaman dapat memusnahkan hasil-hasil tanaman utama dunia. Tanaman diperkirakan akan mengalami kelambatan pertumbuhan, bahkan akan cenderung kerdil sehingga merusak hasil panen dan hutan-hutan yang ada. Di laut, radiasi dengan intensitas tinggi akan merusak atau membunuh anak ikan, kepiting, dan udang. Sepanjang abad ke-20, terjadi 10 kasus tahun terpanas hanya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Akibat lain dari penipisan lapisan ozon secara global, bahkan jauh mengerikan dari bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Bencana lubang ozon tidak menghancurkan infrastruktur, tetapi dapat memusnahkan seluruh kehidupan di bumi. Bila penipisan lapisan ozon tetap berlanjut dengan laju seperti ini, suatu bentuk bencana global yang menghancurkan kehidupan di bumi hanyalah tinggal menunggu waktu.
manakah di antara ketiga aktivitas ini yang dapat menambah kerusakan pada lapisan ozon? Apakah menyemprot nyamuk, menyaring air minum, atau menggali tanah? Jawabannya adalah... Manakah di antara ketiga aktivitas ini yang dapat menambah kerusakan pada lapisan ozon? Jawabannya adalah menyemprot nyamuk. Kak, tadi kan katanya kebocoran lapisan ozon itu berdampak pada lingkungan. Berarti tanah juga termasuk di dalamnya ya, Kak? Oh iya, semuanya dong. Dari tanaman, hewan, manusia, semuanya terpengaruh. Dari kualitas kesuburan tanah sama kualitas air, itu juga semua bisa berubah. Emang kenapa? Nah, ini ada hubungannya sama kualitas tanah, Kak. Nah, ada nggak sih, Kak, caranya supaya kita bisa menanam dan tanaman itu tumbuh dengan baik, tapi di tanah yang kualitasnya sudah menurun? Oh, ada dong. Gampang. Tanamannya jangan ditanam di tanah. Hah? Terus kalau nggak di tanah, ditanam di mana, Kak? Nggak mau tahu. Kita simak aja eksperimen yang berikut ini. Hidroponik dengan hidrogel. Tujuan dari eksperimen ini adalah menanam tanpa medium tanah. Siapkan alat dan bahan. Gelas anggur, hidrogel 2 gram, air hangat 200 ml, dan tanaman hias. Urutan langkah kerja. Isilah gelas dengan air hangat. Rendam hidrogel dalam air hangat sampai hidrogel membesar seukuran kelereng. Lalu, buanglah sisa air di dalam gelas. Masukkan tanaman hias ke dalam gelas berisi hidrogel. Hidrogel merupakan kristal polimer yang berfungsi menyerap dan menyimpan air dan nutrisi untuk tanaman dalam jumlah besar. Hidrogel tidak larut dalam air, tetapi dia hanya menyerap dan akan melepaskan air dan nutrisi secara proporsional pada saat dibutuhkan oleh tanaman. Dengan demikian, tanaman akan selalu mempunyai persediaan air dan nutrisi setiap saat. Pada tahun 1987, ditandatangani Protokol Montreal, suatu perjanjian untuk perlindungan terhadap lapisan ozon. Protokol ini kemudian diratifikasi oleh 36 negara, termasuk Amerika Serikat. Pelarangan total terhadap penggunaan CFC sejak 1990 diusulkan oleh komunitas Eropa yang sekarang bernama Uni Eropa pada tahun 1989. Pada Desember 1995, lebih dari 100 negara setuju untuk secara bertahap menghentikan produksi pestisida metil bromida di negara-negara maju. Bahan ini diperkirakan dapat menyebabkan pengurangan lapisan ozon hingga 15% pada tahun 2000. CFC tidak diproduksi lagi di negara maju pada akhir tahun 1995 dan dihentikan secara bertahap di negara berkembang hingga tahun 2010. Untuk memonitor berkurangnya ozon secara global, pada tahun 1991, National Aeronautics and Space Administration atau NASA meluncurkan satelit peneliti atmosfer. Satelit dengan berat 7 ton ini
mengorbit pada ketinggian 600 km atau 372 mil untuk mengukur variasi ozon pada berbagai ketinggian dan menyediakan gambaran jelas pertama tentang kimiawi atmosfer di atas. Untuk mengantisipasi dampak terjadinya penipisan lapisan ozon, maka kita bisa melakukan beberapa langkah mudah sebetulnya. Yang pertama, dengan tidak lagi menggunakan bahan-bahan perusak ozon seperti CFC tadi. Jadi bila kita mau membeli produk-produk elektronik seperti kulkas atau AC, maka gunakanlah yang tidak lagi menggunakan CFC. CFC juga kan sebetulnya banyak digunakan pada gas pendorong untuk aerosol seperti parfum. Nah, itu juga kita harus lebih selektif memilih produk-produk yang tidak lagi menggunakan CFC dan bahan-bahan perusak ozon yang lain. Nah, gimana nih, Sar? Sekarang udah paham kan tentang lapisan ozon? Udah dong, Kak. Sekarang udah jelas banget. Oke, kalau udah jelas, berarti waktunya kakak buat nanya-nanya nih. Siap? Oke. Gimana dia yang pertama nih? Apa yang menyebabkan timbulnya lubang pada lapisan ozon? Nah, lubang pada lapisan ozon itu disebabkan karena bertambahnya zat kimia buatan manusia yang mengandung senyawa klorin dan juga bromin. Ini biasanya terdapat pada AC atau nggak kulkas, Kak. Oke, terus apa dong dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lapisan ozon? Nah, dampaknya ini adalah meningkatnya kadar sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Nah, ini bisa mengakibatkan kerusakan pada kehidupan, Kak. Oke, yang terakhir nih ya, apa aja sih cara-cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi timbulnya lubang di lapisan ozon? Nah, itu ada banyak banget, Kak. Saya sebutin beberapa aja. Boleh. Ya. Di antaranya adalah dengan melakukan reboisasi, terus juga mengurangi penebangan pohon di hutan, terus juga dengan menggunakan AC secara efisien dan disesuaikan dengan kapasitas ruangannya. Dan yang terakhir adalah dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Wah, mantap banget nih. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga udah paham ya tentang materi kita kali ini. Itu udah selesai dong. Sudah kita kali ini. Ya. Dan jangan lupa untuk terus bereksperimen dan terus menyaksikan Planet Science, a journey into science. Dadah.